Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, maka kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadirat-Nya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang pastinya Dia akan tepati. Oleh sebab itu, kesempatan demi kesempatan yang masih diberikan, kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, Tidak Akan Ada Lagi Kematian. Ayatnya terdapat di dalam Wahyu 21 ayat 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Murid-murid Kristus yang benar mengikuti Dia melalui pertentangan yang berat. Tahan menderita dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi hal ini mengajarkan kepada mereka kesalahan dan bencana dosa. Dan mereka terpimpin untuk memandang hal itu dengan kejijikan, mengambil bagian dari penderitaan Kristus. Mereka ditentukan untuk mengambil bagian dari kemuliaannya. Dalam penglihatan yang suci, Nabi melihat kemenangan terakhir dari jemaat Tuhan yang sisa. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 497. Ya, jadi murid-murid Kristus yang benar mengikuti Dia melalui pertentangan yang berat, tahan menderita dan mengalami kekecewaan yang pahit. Ya, jadi inilah bagaimana pada saat kita melayani akan Tuhan kita. Ya, kita tidak bisa menghindar dari ujian-ujian atau tantangan-tantangan atau penderitaan yang datang di dalam kehidupan kita. Melalui semuanya itu, tentunya ini akan menguji iman kita. Inilah yang akan memurnikan kita. Ya, sehingga kita boleh mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, disinilah kita akan tahu bagaimana tuntunan Tuhan akan menjadi bagian kita. Ya, sehingga di dalam penderitaan itu, di dalam kekecewaan itu, ya, di dalam pertentangan yang kita hadapi, disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Disitulah kita akan melihat tuntunan Tuhan menjadi bagian kita. Di sini juga dikatakan, mereka ditentukan untuk mengambil bagian dari kemuliaannya. Dalam penglihatan yang suci, Nabi melihat kemenangan terakhir dari jemaat Tuhan yang sisa. Ya, jadi kembali lagi. Ya. Di sini penglihatan dari seorang nabi. Ya, di dalam semua penderitaan yang mungkin akan kita alami di dalam kehidupan kita, di situ dikatakan akan melihat kemenangan terakhir dari jemaat Tuhan yang sisa ini. Ya, jadi inilah pengharapan bagi masing-masing kita. Walaupun pada saat kita ya bekerja untuk Tuhan, melayani Dia di dalam kehidupan kita, ya tentunya ada pengharapan yang Dia berikan. Ya, kita sudah tahu bersama ya bahwa tokoh-tokoh di Alkitab ya mereka juga mengalami hal yang sama pada saat kita berada di dunia ini. Ya, mereka sudah mengalaminya terlebih dahulu, tapi mereka bisa melewati itu oleh karena tuntunan Tuhan. Ya, kita tahu juga bagaimana murid-murid Yesus ya pada saat Yesus bangkit dan Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya dan Yesus naik ke surga. Disitulah bagaimana Yesus menjanjikan kepada mereka bahwa pimpinan kuasa Tuhan akan menjadi bagian mereka pada saat mereka menyampaikan akan kabar keselamatan itu. Ya, walaupun mereka menderita, mereka dianiaya, ya tapi mereka tahu. Mereka sudah mempunyai ya pemahaman ya bahwa apa yang mereka lakukan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga pada saat penganiayaan itu datang kepada mereka, mereka tetap teguh, mereka tetap tegar di dalam pendirian mereka. Ya, sehingga pada saat mereka sudah menemui ajal mereka, mereka pun tetap bersuka cita. Mereka tetap memuji akan nama Tuhan. Ya, karena mereka sudah mengerti akan misi daripada Yesus datang ke dunia ini.
Rasa sakit tidak akan ada di dalam suasana surga. Tidak akan ada lagi air mata. Tidak ada lagi iring-iringan ke pekuburan. Dan tidak ada lagi tanda-tanda kedukaan. Ya, jadi inilah janji Kristus. Dia pergi di suatu tempat. Di sana dia menyiapkan segala sesuatunya untuk kita umat manusia. Dikatakan di sana tidak ada lagi rasa sakit. Ya, tidak akan ada lagi air mata. Tidak akan ada lagi iring-iringan ke pekuburan. Dan tidak ada lagi tanda-tanda kedukaan. Ya, di sana kita akan hidup penuh dengan kedamaian untuk selama-lamanya. Ya, bila mana pada saat ini kita sudah kehilangan mungkin orang-orang yang kita sayangi. Disitulah Yesus memberikan kita suatu pengharapan. Kita akan bertemu mereka satu saat nanti. Biarlah pada saat kita berada di dunia ini, kesempatan demi kesempatan yang masih diberikan, kita boleh meminta akan tuntunan kuasa Tuhan. Sehingga kita boleh melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam kota Tuhan, malam tidak ada lagi di sana. Tak ada seorang pun memerlukan atau menginginkan istirahat. Tidak akan ada rasa letih dalam melakukan kehendak Tuhan. Dan dalam memberikan pujian bagi nama-Nya, kita akan selalu merasakan kesegaran pagi. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 714. Ya, jadi sangat indah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Memberikan kita suatu pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan di kota Tuhan itu malam tidak ada lagi. Kita akan merasakan kesegaran pagi setiap hari di dalam kehidupan kita. Di sana kita akan bercakap-cakap dengan Tuhan kita. Di sana kita akan selalu memuji dan memuliakan nama-Nya. Di sanalah orang-orang tebusan menghormati mereka yang memimpinnya kepada juru selamat. Dan semuanya bersatu dalam memuji Dia yang mati supaya umat manusia boleh mempunyai hidup yang terukur dengan kehidupan Tuhan. Pertempuran sudah selesai. Kesusahan dan pergumulan sudah berakhir. Nyanyian kemenangan memenuhi segenap surga. Sedang orang-orang tebusan memetik nada yang menggembirakan. Layaklah, layaklah anak domba yang telah tersembelih dan hidup lagi, seorang pemenang yang jaya. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 507. Ya, jadi inilah janji Tuhan bagi masing-masing kita. Ya, di sana, di sanalah orang-orang tebusan menghormati mereka yang memimpinnya kepada juru selamat, dan semuanya bersatu dalam memuji Dia. Ya, jadi inilah ya bagaimana kehidupan kita boleh terus memancarkan akan kasih Tuhan itu. Ya, karena Yesus sudah mati untuk kita. Dia sudah mengorbankan diri-Nya di atas kayu salib. Dia sudah memberikan teladan yang sempurna di dalam kehidupan-Nya pada saat Dia berada di dunia ini. Ya, kita kalau dibilang sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ya tentunya kita harus mengikuti akan jejak daripada Sang Juru Selamat itu. Ya, mungkin di dalam kehidupan kita hari demi hari akan banyak ujian-ujian yang akan kita alami. Mungkin kita lemah dan kita akan jatuh. Tetapi di dalam semuanya itu, jangan kita hanya stuck saja di suatu tempat. Tetapi biarlah kita boleh kembali bangun, kita boleh kembali memandang kepada Tuhan. Meminta akan tuntunan-Nya, meminta akan pertolongan-Nya. Ya, sehingga kita boleh bangun dari keterpurukan kita. Ya, untuk terus memperbarui akan setiap komitmen-komitmen kita, memperbarui setiap karakter kita. Ya, walaupun kita tidak akan sesempurna yang Yesus lakukan, tetapi dengan usaha kita, Tuhan melihat usaha kita, Tuhan melihat kemauan kita. Ya, sehingga Dia akan memberikan kita kesanggupan untuk melewati itu semua. Ya, karena janji-janji indah yang Yesus berikan di dalam setiap firman-Nya, janji yang pastinya Dia akan tepati ini, ya itu akan menjadi bagian kita bila mana kita mau menuruti
akan kehendak daripada Tuhan sendiri. Ya, sudah banyak cerita-cerita yang kita sudah dengarkan, yang kita sudah baca setiap harinya dalam kehidupan kita. Biarlah ini dapat menjadi pedoman kita, dapat menuntun kita ke arah yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Ya, karena di dalam janji atau pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, bila mana kita ingin merasakan itu di dalam kehidupan kita pada akhirnya, biarlah kita mau terus dipimpin Tuhan. Kita mau terus melatih kehidupan kita, ya, mengikis akan setiap ego kita. Kita gantikan itu dengan karakter Kristus. Ya, di dalam penglihatan yang suci, Nabi melihat kemenangan terakhir dari jemaatnya. Jemaatnya yang sisa. Ya, jadi kita dikatakan sebagai jemaat yang sisa. Ya, karena kitalah ini, ya, penerus-penerus kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam kota Tuhan, malam tidak ada lagi di sana. Tak seorang pun memerlukan atau menginginkan istirahat. Ya, jadi di dalam tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, ya, di sana kita akan merasakan bahwa betapa luar biasanya Tuhan kita. Tuhan kita penuh dengan keadilan, ya, dan di sana pikiran kita akan terbuka, ya, bagaimana kita akan melakukan segala sesuatunya dengan tidak ragu lagi, dengan tidak khawatir lagi. Tapi pada saat kita melakukan itu, kita lakukan itu dengan penuh rasa syukur. Kita lakukan itu dengan penuh puji-pujian kepada Tuhan saja. Nyanyian kemenangan memenuhi segenap surga, sedang orang-orang tebusan memetik nada yang menggembirakan. Ya. Jadi disinilah kita akan terus memuji nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kita akan menyanyikan nyanyian kemenangan itu di dalam kehidupan kita. Ya, jadi inilah janji indah Tuhan bagi kita. Janjinya yang pastinya dia akan tepati. Biarlah karakter Kristus yang dia sudah berikan bagi masing-masing kita pada saat dia berada di dunia ini. Karakter yang terus bergantung hanya kepada Bapa-Nya yang di surga. Itu akan menjadi bagian kita. Ya, pada saat kita mungkin berada di suatu lingkungan yang sulit, ya, sekalipun, biarlah kita boleh meminta akan tuntunan Tuhan, ya, sehingga itu akan menjadi bagian kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita tahu bersama kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Ya, tentunya setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Dia pasti tidak akan senang melihat kita untuk datang lebih dekat kepada Kristus. Dia akan mencari cara untuk menghalangi kita, untuk menjatuhkan kita. Tapi biarlah pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalangi kehidupan kita untuk datang kepada Kristus. Ya, walaupun akan banyak ujian yang akan kita hadapi, tapi itulah yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Karena kita masih hidup di dunia yang fana ini. Biarlah kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing, khususnya hari ini, untuk datang terus kepada Kristus, meminta akan tuntunannya, meminta akan sesuatu yang kita belum dapatkan. Sehingga itu akan menjadi suatu kedamaian di dalam kehidupan kita. Ya, karena pada saat Kristus datang ke dunia ini, dia juga merasakan bagaimana dia menjadi seorang manusia yang harus bergantung sepenuhnya kepada Bapa-Nya. Yesus juga merasakan hal-hal yang membuat hatinya gundah, yang membuat dia gelisah di dalam kehidupannya. Tapi kembali lagi, ya, Yesus selalu pergi ke suatu tempat yang sunyi. Dia pergi di alam terbuka. Ya, disitulah, ya, pemikirannya kembali dibukakan oleh Bapa-Nya. Kembali dia mendapatkan suatu semangat yang baru, kesegaran yang baru. Ya, untuk terus melanjutkan akan misinya di dunia ini. Ya, sehingga dia diberikan kekuatan, diberikan kesanggupan untuk terus berjalan. Ya, karena
Kristus atau Yesus ini berada di dalam rumah tangga Yusuf dan Maria ini 30 tahun lamanya. Ya, di situ dia harus melihat, di situ dia harus merasakan bagaimana pimpinan bapaknya menjadi bagiannya. Walaupun banyak kekecewaan yang dia alami, walaupun mungkin saudara-saudaranya tidak percaya kepadanya, walaupun pada saat itu saudara-saudaranya mengejek dia, saudara-saudaranya mengucilkan dia, tetapi dia tetap di dalam pendiriannya bahwa dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kita, menguatkan masing-masing kita, sehingga kita boleh terus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Dan biarlah iman seperti Kristus, iman yang selalu terus percaya kepada Bapanya itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Biarlah kita juga mau yang menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga apa yang kita pertanyakan di dalam kehidupan kita, apa yang mungkin kita kekhawatiran di dalam hidup kita, itu semua akan Tuhan angkat, dan kita pun akan berjalan di jalan kebenaran Tuhan, sehingga kita boleh terus teguh di dalam iman kita, di dalam prinsip-prinsip kebenaran kita. Walaupun kita akan jatuh, kita akan lemah, tapi kita harus percaya Tuhanlah yang memberikan kita kesanggupan, Dia yang memberikan kita kekuatan. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.